Sampai di pinggir sungai sana banjir? Iya. Iya. Weh, jauh ini. Mulai dari kemarin enggak banjir? Dari waktu kita. Kalau yang dekat sungai makin dalam? Iya. Segini. Hah? Oh, segitu. Segitu berarti 70 cm itu. Kamu dari mana? Oh, rumahmu di dalam sana? Oh, itu naik kapal itu. Sini RT berapa, Dek? Hah? RT berapa sini? 8. Oh, RT 08. Kelurahannya mana? Ah, enggak tahu. Kelurahannya Lok Bahu sini. Ya, anak-anak main air ini memang daerah rendah rawa ini dengan Sungai Karang Asam besar kurang lebih jaraknya sekitar 1 kilo ya, 750 sampai 1 kilo. Ini genangannya sampai sini. Ini RT 08 gang 11, gang 3, gang 3. Gang 3 RT 08. Nah, ini pas di depannya itu Masjid Hidayatul Mukorobin, Jalan Revolusi Karangrejo, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, kanan kirinya banjir ini ya. Ini tadi saya berada di Jalan Revolusi ya. Ini Kelurahan Lok Bahu. Ini RT 08. Jadi dari sekitar jembatan sana tadi dekat masjid juga itu kurang lebih 2 kilo ini. Ini adalah alur sungai Karang Asam besar. Nah, ini kanan kirinya ini juga penuh dengan air, ini airnya mengalir. Nah, itu jalanan basah artinya rawa banyak. Ini memang dataran rendah daerah Lok Bahu ini. Ini Sungai Karang Asam besar ini hulunya ya di daerah Suryanata pom bensin. Nah, ini genangannya cukup dalam. Nah, itu ini jarak dengan sungai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini Perum Revolusi Indah, itu juga banjir. Nah, kanan kiri banjir. Itulah Samarinda. Jadi ini kurang lebih 30 cm, ini di dekat tower. Tanggal 3 Juli 2021 sejak kemarin pagi. Yang dekat sungai sana banjir kah? Dalam? Bisa dilewati? Hah? Tambah dalam. Tapi bisa lewat enggak? Kalau itu sampai bisa mati nanti. Kalau itu bisa? Ini tinggal sampai di sini aja. Oh, yang dekat sungai itu dalam betul biasanya. Betul. Mulai kemarin kah hujan nih? Ini mau ke sana ini, saya nggak nyangka kalau anu banjirnya masih tinggi. Makin surut kah atau anu ini? Masih tetap? Makin surut kah atau tetap aja? Tetap bertahan. Tetap bertahan. Biasanya kalau banjir gini nanti surutnya berapa hari? Sehari kalau nggak ada hujan lagi? Nggak hujan lagi ya, 3 hari. Oh, 3 hari? Ya ampun, lama 3 hari. Nggak bisa masak ini. Ayo, terus.
ini hari Sabtu 3 Juli 2021. Biasanya yang di dekat sungai jembatan di sana, Revolusi Gang Kasih ini yang dalam betul. Ini dengan Sungai Mahakam, dengan muara dekat MLG, sungai ini perkiraan antara 3 sampai 5 kilo. Antara 3 sampai 5 kilo daerah ini ya, dengan muara sungai di Mahakam. Nah, ini kanan kiri masih banyak genangan. Nah, ini yang saya ingin tahu dalamnya seberapa ini ya. Kelihatannya di plang ini nggak bisa lewat ini. Iya, nggak bisa lewat ini, Pak. Alternatifnya lewat mana ini, Pak? Nggak ada, sudah jalan buntu, sudah nggak ada. Lewat sana, nanti lewat Pak Ida. Kalau bisa muter sana, tapi jauh sana. Oh, kalau anu lewat Polewali tambah segitu. Aduh, saya kira bisa lewat tadi, Pak. Ah, Gang Indah Permai ini kayak kolam. Mulai kemarin banjir, Pak, ini, Pak. Ya. Lewat Polewali malah dalam. Mungkin kalau keluar ke belok kanan ke Rapak Indah. Oh, Rapak Indah ya. Ke Lobakung. Iya. Simpang Lobakung belok kanan lagi. Oke. Kebetulan saya mau ke anu ini, ke mana ya? Lurusnya Lok Bahu ini nah. Oh iya, lewat sana aja, lewat Lobakung. Oh, Lobakung. Sasa. Ada balon terbang. Iya. Oh itu. Oh, balon terbang. Oke. Nah, itu satu meter kayak satu pusar itu ada orang ya. Bisa jalan kaki, bisa ada, tapi belum balik. Nanti awal balik sini perahunya ya, nanti tanya aja, paling 10-20 lah. Mau ke tempatnya? Di situ. Tunggu sini aja. Di kursi situ, dia sampai situ aja. Oh, kursi situ nah, nanti kandas kursi adunya kapalnya kalau ke sini. Ya jalan kalau mau. Basah tapi, Bu. Sampai ke paha. Sampai ke paha, sampai ke pinggang. Mau ke mana ini? Di penumpukan. Oh, penumpukan. Nah, ini Jalan Revolusi ujung. Kalau di ujung yang Gang Kasih itu yang mulai jembatan ke sana enggak, Pak? Ya. Oh, kalau yang dari jembatan ke sini Revolusi. Ini RT berapa, Pak? 31. Oh, 31 ya. Ini banjirnya yang tinggi segini sudah sering? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Biasanya sampai depan itu ya. Iya, ini kayaknya anu ini baru. Ini enggak pernah sampai sini. Enggak pernah sampai sini. Ya ampun. Iya. Saya pernah memang anu tuh. Wah, ini masih jauh ya dengan anu mah. Dengan sungai kayaknya, Mas.
Pohon-pohon itu kah sungai, Pak? Ya, itu pohon sungai. Berat, Pak, kaki capek. Iya, ya, dulu yang tempatnya orang-orang itu yang saya pernah lewat sini nih. Halo, BPPD mohon pantauannya pada pihak-pihak terkait untuk bantuannya. Ini biasanya 3 hari informasinya ini. Saya berada di RT 38 di Jalan Revolusi Ujung dekat Gang Kasih. Ini sepanjang Sungai Karangasem Besar ini lagi banjir. Muaranya ada di dekat MRG. Ya. Kalau hulunya di sekitar apa, pom bensin Suryanata sana. Ya. Jadi tidak heran kalau airnya banyak seperti ini. Oke, 3 Juli 2021 di Jalan Lok Bahu, di Kelurahan Lok Bahu, Jalan Revolusi RT 38. Ini banjir yang baru pertama, maksudnya setinggi ini baru pertama. Itu di sana ada satu pusarnya orang 100 senti sampai 125 senti itu ya. Nah, itu ada orang yang ke sana itu nyebrang pakai perahu. Oke, pada pihak-pihak terkait mohon bantuannya dan pada teman-teman komunitas harap dipantau lebih jauh karena bisa sekitar 3 hari ini surut. Artinya sudah ini hari kedua. Hari kemarin sekitar jam 7 sudah banjir. Tanggal 2 sekarang tanggal 3. Oke, saya di Lok Bahu, Jalan Revolusi RT 38 dekat Gang Kasih. Terima kasih laporan 3 Juli 2021 di Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang. Dari seberang sungai kah tadi, Bu? Dari seberang sungai kah? Apa? Dari seberang sungai kah sampai tadi? Ya. Iya. Enggak naik kapal? Iya, itu ada kapal tuh. Oh, kapal situ. Tapi sampai panggil kapalnya itu. Oh, ya sudah enggak apa-apa dia yang ngantar. Makasih, Bu. Iya. Oh, ini. Karena banyak dibangun rumah. Rawa. Oh, iya. Banyak rumah dalam sini ya? Rawa, ini orang main uruk ini yang biasa banjirnya makin tinggi ya. Oke, terima kasih.